Nah, langsung dirobek aja kali ya. Ini sih kayaknya ada wow. Halo guys, back again me. Yo, seperti yang dilihat hari ini gue mau unboxing apa ini? Ini kiriman dari Yamaha. Oh, ini untuk gue. Terus dari Yamaha. Nutupnya gimana nih? Nah, from Yamaha. Sorry, gue tadi belum sempat ditutup. Ini gue lagi makan bareng ibu negara. Gue juga belum tahu apa isinya, jadi gue mau bareng-bareng aja, bukannya bareng kalian. Seneng banget sih, apa ya, nggak nyangka aja gitu dapat kiriman dari Yamaha. Ya benar kata siapa ya, kata Ajigo Motovlog gitu, Yamaha itu sekarang lebih perhatian kepada vlogger-vlogger gitu, motovlog itu lebih perhatian aja sama motovlogger gitu, dari Yamaha. Oke lah, biar nggak banyak cincau, kita buka apa ini isinya. Oke, bentar, wait, gua simpen dulu. Ini dia, apa nih? Ini tas, ada dalamannya sih, dalamannya lagi. Maksudnya, dalamnya ada, masih ada gitu. Nah, ini dapat tas Yamaha. Terus kita lihat apa isinya dalam. Tara, oh, apa ini? Kita set. Bentar, aduh ripuh ini. Terus, wah, lihat guys, ada aparel. Bentar. Wow. Ah gila, lihat ini. Gua dapet gloves, sarung tangan. Asli nih anjir, asli Yamaha anjir. Oh ya? Iya nih asli Yamaha lagi. Lumayan ini kalau beli. Iya waktu itu beli gak jadi. Ah, kebetulan gua mau beli gloves, tapi kayaknya nggak jadi. Gua pakai yang ini aja. Wah lumayan ini. Ini kalau beli berapa ya? Sekitar 100 lebih lah ini. Gua coba pakai. Keren gak guys? Ah keren, nyaman banget. Gua nggak bakalan jadi ini mau beli ini, beli sarung tangan. Ini lumayan nih. Wah thanks banget Yamaha, memang selalu terdepan lah. Oke, ini kayaknya dalam masih ada satu lagi. Kita buka apa ini? Tada. Wah. Wah anjir. Ini apa namanya sih? Ini ada apa sih namanya? Kalau baju kayak gini disebutnya apa sih? Piyama ya? Piyama. Apa? Kemeja. Gua dapat kemeja, guys. Kemejanya Valentino Rossi lagi. Darau. Ukurannya M, guys. Gue pakai M juga sih.
gue pakai L sih. Guys, ini depannya, rampak depan. Ini ukurannya M, cuman kok gede ya? Kayaknya pas nih kalau di gua, tapi nggak tahu nih. Ini ukurannya padahal M tapi gede banget. Ini asli. Yes, yes, yes. Tuh lihat ada CJM-nya. Yamaha, ini ori coy. Ori, ori. Lu kalau beli lumayan ini, sekitar 300-an lebih nih. Kalau beli lu. Tuh belakangnya 46 sama tuh, sama warnanya kayak helm gua. Pasti gua pakai. Thanks banget buat Yamaha. Keren, keren, keren. Jadi guys, ini isinya ada gloves, dapat tasnya juga. Nah, ini gua dapat baju, dapat glove sama tas dari Yamaha langsung. Ini dia isinya. Gue suka banget. Rencana mau ini mau ganti sarung tangan kan tadinya, dan rencananya mau beli cuman nggak jadi kayaknya. Udah gue pakai yang ini aja. Jadi sekali lagi itu unboxing gue, kiriman gue dapat kiriman dari Yamaha. Sekali lagi buat Yamaha makasih banget karena sudah sangat perhatian pada motovlogger khususnya. Thanks banget, udah perhatian banget. Thanks banget buat kirimannya. Dan semoga Yamaha selalu terdepan, oke? Okay? Oke lah, segitu aja dulu dari gua. Dan thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Okay? Bye, see you. See you someday. See you next time.